Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal ulama wal salihin wa ila arwah jami'il qubur min muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله ثم الحمد لله Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi Nasta'in Wal'aqibat Lilmuttaqin Wal'adwan Illa Ala Zalimin Wassalatu Wassalamu Ala Ashrafil Anbiya'i Wal Mursalin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Subhanaka La Ilma Lana Illa Ma'allamtana Innaka Antal Alimul Hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ablighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah. Pertama dan utamanya marilah sama-sama kita menzahirkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat kurniaannya kepada kita, taufik hidayahnya kepada kita, dan ruang dan peluang untuk kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini setelah kita bercuti ataupun kita tangguhkan kelas kurang lebih 2 minggu Baik. Petang semalam sekitar pukul 4 kita dikejutkan dengan berita gempa bumi yang berskala besar di Turki yang berlaku bersempadan dengan Syria, dan setakat hari setakat sekarang ni kematian dah cecah 1000 lebih ya. Jadi saya ucapkan takziah kepada saudara Islam kita di sana yang diuji dengan ujian seperti ini, juga pengajaran buat kita yang ada pada hari ini. Sesungguhnya mati itu tidak mengenal usia, tempat ya. Duduk relax tengok TV kat rumah, tiba-tiba runtuh bangunan, itu ujian . Maka sebab itulah persediaan itu amat penting untuk kita lakukan setiap hari ya. Jangan tunggu kita sakit baru kita nak betul-betul beribadat, tapi sebaliknya masa sihat inilah kita betul-betul fokus kepada ibadat kita, insyaAllah. Baik, sambung pengajian kitab kita muka surat 148 Babun ma yuhramu minan nikahi. Kitab lama 148, tajuk baru tu lah, bukan baru lah, dia masih lagi bab kahwin lah. 148 dia nombor satu, nombor tu kalau yang tak tahu nombor arak. Jumpa tak je 148 148 kitab lama, kitab baru saya tak tahu. Yang kitab terjemahan saya tak tahu lah, terjemahan apa muka surat berapa kitab Jawi lama kita muka surat 148. Nak jumpa nak? Okey. Tak jumpa tu cari beri jumpa. Nak tunggu jumpa aku lambat kan. Cari tengok member sebelah. Jumpa tu nombor arak senang lah 148. Babun ma yuhramu minan nikah. Ya. Babun ma yuhramu minan nikah, dia tajuk baru. Tengah-tengah tu. Ini ni. Memang tajuk baru. Ni 148. 148. Kan dah masuk kelas Arab kan? Dah start kelas Arab. Kata nak buat kelas Arab hari tu. Oh tak start lagi. Jadi mengaji nombor pun okey dah kan, 148. Ha, ya. Ha.
Mi'atun. Apa dia? Okey je. Awak tak sejuk ke? Tak, okey je. Tak tahulah. Tolong baca doa nak bunga depan nak bunga. Siapa dia bunga? Okey. Ambil kursi belakang. Duduk tang ni, boleh ikut ni. Baik, baik. Okey, ready semua nah. Babun ma yuhramu minan nikah. Ini bab pada menyatakan barang yang haram daripada nikah. Barang yang tu siapa? Kita lah, sama ada lelaki atau perempuan nah. Tu barang yang kita lama tulis. Ini bab pada menyatakan barang yang haram daripada nikah, yang kita tak boleh menikah dengan dia. Baik. Dan setengah daripadanya, daripada barang yang haram itu ataupun orang yang haram itu ialah bersalah-salahan jenisnya. Okey, bersalah-salahan jenisnya. Lain jenis. Spesies manusia dengan spesies bukan manusia. Sama ada dia berkahwin dengan makhluk lain selain manusia, itu maksud berlainan jenis. Jadi dia bagi contoh di sini, maka tiada harus bagi manusia berkahwin dengan jinniyah. Jin. Kalau baca janiyah syurga, kalau baca juniyah perisai. Tu kena ngaji Arab tu. Nah. Perkataan sama. Baca baris depan salah sikit dia jadi lain makna. Kalau jinniyah, jin. Jadi tiada harus, tak boleh kita menikah dengan jin. Tapi ada orang menikah tak? Ada. Ya, nikah dengan orang bunian dan sebagainya. Sekali kita akan kupas, kita baca dulu nah bagi ni. Jadi kata dia tidak harus bagi manusia berkahwin dengan jinniyah, bangsa jin. Dia Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Kalau tengok dalam Quran, wa ma khalaqtul jin nawal ins. Dia dua bangsa ni aja. Daripada bangsa jin tadi, dia ada hak kategori jahat, kita panggil iblis, syaitan, berbagailah. Hak baik jin Islam. Jadi bunian semua tu kategori jin. Tak nampak. Jadi dari sudut rupa parah bentuk, memang Allah ciptakan berbeza sangat-sangat. Walaupun ada fizikal seperti kita, maksudnya dia ada anggota, tetapi sudut rupa parah bukanlah kata huduh, tapi ciptaan Allah begitu. Maka sebab itu dia tidak dinampakkan dengan mata zahir kita. Akan tetapi ada manusia-manusia yang Allah bukakan hijab mata dia dan dia boleh melihat makhluk-makhluk ini secara jelas. Waktu saya mengajar dulu di kuis, ada seorang pelajar saya orang asli, ustazah, tapi dia keturunan orang asli. Dia Allah bagi kelebihan memang nampak. Jadi waktu kami mengajar kelas, biasanya benda tu dia ramai, dia rajin mengaji kot buat akidah ni. Biasa kalau kami mengaji, mengajar tajuk akidah, terutama tajuk syurga neraka, ramai meremuk main duduk belakang. Benda tu lah. Saya tak nampak, tapi murid saya nampak. Dua tiga orang memang jenis Allah bukakan hijab. Lalu dia habaq, dia tahu ustaz, ramai kat belakang ustaz. Dia hidung kembang dan mata lidah berjelai lah dengan ni. Tapi sebab dia dah biasa tengok daripada kecil, maka dia tak ada rasa apa-apa. Pernah satu hari saya mengajak akidah, ni whiteboard tu, mungkin hak jenis tak suka aku tajuk syurga, dia bunyi, cakap whiteboard dia bunyi. Siang-siang, waktu siang dalam kelas. Jadi kami ustaz-ustaz semua tahu dah. Mungkin tak suka tajuk tu kot, pasal cerita syurga neraka kan, untuk golongan ni. Jadi maknanya, golongan ni dia ada. Maka dari sudut pernikahan, tiada harus, tak boleh kita berkahwin dengan bangsa yang bukan dengan kita. Jadi hak kita dah dengar cerita berkahwin dengan jin semua tu memang ada. Tak tahulah daripada hidup lagu mana. Nah, dia nampak muka lagu mana kita tak tahu. Ya. Baik.
seperti barang yang difatwa dengan dia oleh Imam Ibnu Yunus dan Imam Ibnu Abdissalam, tetapi mengharuskan dia oleh Qumuli, Imam Qumuli. Dia dalam kaedah fiqah al-khuruj minal khilafi mustahabun. Nak tulis tak boleh ya? Dia kaedah dalam agama kita, mudah faham. Al-khuruj minal khilafi mustahabun, keluar daripada hukum khilaf ni, itu lebih baik. Khilaf ulama kata, ada kata tak boleh, ada kata boleh, boleh pun makruh. Bila kata satu hukum tak boleh, satu hukum kata makruh, maka elok kita tinggal terus. Jadi tak sedap menikah dengan jin, banyak lagi manusia. Kat Indonesia banyak kan? Susah. So kita tak tahu sebab alam yang berbeza. Hanya boleh berkomunikasi bila dia menjelma ataupun dia merupakan dengan sesuatu lah, sama ada binatang ataupun orang lain. Itu je lah boleh berkomunikasi. Okay, ini alam. Maka di sudut hukum tak boleh, elok kita tinggalkan. Al-khuruj minal khilafi mustahabun, kaedah usul fiqh yang kita kena ingat senang faham ya. Baik, dia banyak kaedah kan dulu. Kalau tuan-tuan perempuan masih ingat, saya pernah cerita kita belajar bab fiqh dulu, bab taharah ke bab apa yang disebut al-ghayatu la tubarizul wasilah, matlamat tak menghalalkan cara kan. Siapa kita, matlamat kita bagus nak sedekah, tapi cara kita pergi curi duit orang, jadi syarak tak boleh lagu tu. Perlu ambil duit sendirilah kalau nak sedekah, itu contoh. Siapa dalam bab khilaf, kalau ada banyak pandangan dan pandangan pula tak ada yang kata sunat. Lainlah kalau kau kata ada ulama kata sunat nikah dengan jin, itu boleh kira kan lah. Tapi yang ada tidak harus, tak boleh dan makruh. Maka bila ada dua-dua ni, kita elok kita tinggalkan, kita khuruj keluar daripada khilaf itu, mustahabun, sangat digalakkan. Faham nak? Boleh nak? Baik. Okey. Jadi Imam Qumuli, tu baca dia Qumuli nah. Jangan tuan-tuan baca Qauli lah benda pula tu. Imam Qumuli baca dia. Maka yang haram, ketika dia kedua, hak pertama tadi jenis, jenis jin tak boleh. Maka yang haram berkahwin dengan dia itu ibu, iaitu perempuan yang peranakkan di kau. Mak kita lah. Bahasa mudah faham mak kita lah. Tapi bahasa kitab dia akan tulis, dia jelaskan lagi. Dia sebut dah ibu situ, tapi dia cerita lagi, iaitu perempuan yang peranakkan di kau, yang beranakkan kita, mak kita lah. Nah, baik. Cuma kalau bahas bab ni, mak yang kandung, mak tiri bab lain pula. Ya, mak tiri, anak tiri itu cerita lain. Kita akan sampai bab tu nanti. Atau perempuan yang memperanakkan orang yang memperanakkan di kau. Sudah. Tok lah, tok kita. Perempuan yang memperanakkan orang yang memperanakkan kau. Jadi, nenek, dia beranakkan muak kita. Itu bahasa Kedah lah. Bahasa kitab memang lagu ni tu deh. Agak panjang. Jadi bila kita baca tentang, kalau tak buru mampu tak faham. Jenuh. Memperanak apa kali beranak ni? Jadi dia kata, atau perempuan yang memperanakkan orang yang memperanakkan di kaum, sama ada laki-laki atau perempuan. Jadi tak kira lah Tok Wan, kira mereka tu lah yang menyebabkan mak kita lahir kan. Itu yang dikatakan sama ada laki-laki atau perempuan. Berapa disebut perempuan tadi, tapi yang menyebabkan perempuan tu bersalin dan mengandung adalah Tok Wan dia. Jadi sama ada laki-laki atau perempuan. Boleh faham sangat tu? Okey. Jawi lama ni lagu tu tuan-tuan yang mengaji. Tak ada kitab, sebab tu dia lama habis. Sikit-sikit-sikit. Nak boleh faham tu?
dengan wasitah atau tiada, dengan perantaraan atau tiada. Di lagu ni nah, dengan perantaraan kita dengan mak kita tak ada perantaraan, tak ada gap direct. Tapi kita dengan tok kita dia panggil wasitah, ada perantaraan. Siapa perantaraan? Mak kita lah. Dan begitulah ke atas seterusnya. Itu disebut sebagai wasitah. Ini bahasa Arab nah. Perantaraan. Bahasa kita perantara aku eh, hubungan lah. Maksudnya yang ada gap. Pertalian. Ya, bagus. Satu istilah yang tepat, pertalian. Atau engkau kata, jadi tuan kitab ni tuan-tuan, dia nak bagi kita senang faham, kau katalah lagu mana pun, lagu tu lah maksud dia. Atau engkau kata, katalah lagu mana pun, tiap-tiap perempuan yang kesudahan nasab engkau kepadanya dengan waladah atau wiladah, dengan wasitah atau tiada. Atau bahasa mudah dia kata, perempuan yang kesudahan nasab engkau kepadanya. Kita, mak kita, tok kita, tok nek kita, tok cik sampai ke atas. Itu maksudnya kesudahan nasab kita. Tak boleh menikah sampai kesudah. Kita, mak, mak pada kita, mak pada mak kita, mak pada mak tok kita, mak kepada tak tahu nak sebut lah. Dah mati belaka dah. Ha, ya. Nenek ke tok cik ke, saya pun tak tahu dah istilah. Sebab memang tak sempat jumpa. Kan, mana sempat? Yang 100 tahun dah tak banyak dah. Ya. Yeah? Ha, ah itu. Dia tak kira maksudnya kesudahan nasab tu sampai ke atas. Tapi mana munasabah nak menikah dah kan? Dah makin tua. Okey, makin tua tak munasabah. Ha, baik. Okey, itu kategori kedua nah, haram nikah. Dan haram anak engkau yang perempuan. Apa dia tu? Dan iaitu perempuan yang engkau peranakkan dia. Anak kita lah yang kita beranakkan dia tu. Haramlah mana boleh menikah dengan anak perempuan. Kecuali kalau anak tiri, kalau tak, kalau cerai mak boleh ambil anak tiri, tu boleh menikah. Syafi'i boleh, tapi kalau Hambali dengan Hanafi, itu anak zina. Kalau anak tiri boleh. Boleh. Dengan syarat cerai mak. Ataupun nikah dengan anak tiri, tiba-tiba berkenan kat mak, cerai anak ambil mak. Yang tu boleh lah. Tapi mungkin jarang kot orang buat. Tak tahulah kalau mak mentua dia tu daring semacam memang dia punya, kita katakan body solid, nampak memang ah ha, mak tiri muda. Ah. Ha. Kira kita kata bahasa bergetah lagi, jangan main-main. Ah ha, kok ada lagu tu. Kok-koklah. Ah ha, ya. Ha, baik. Itu anak perempuan ya, anak engkau yang perempuan, iaitu perempuan yang engkau peranakkan dia atau engkau peranakkan orang yang memperanakkan perempuan itu. Cucu. Ah ha, tu bahasa dia tu. Ya. Atau engkau peranakkan orang yang memperanakkan perempuan itu, sama ada laki-laki atau perempuan. Tak kira lah kalau cucu laki-laki, cucu perempuan. Kalau kita tu jantan, tak boleh ambil lah cucu kita perempuan. Kalau kita perempuan, tak boleh ambil lah cucu kita laki-laki. Tak boleh kahwin sampai ke bawah. Ya, sampai ke bawah nasabnya tu. Dengan wasitah atau tiada, atau engkau kata, ataupun bahasa mudah tuan kita ni kata, tiap-tiap perempuan yang kesudahan nasabnya kepada engkau dengan sebab wiladah, dengan sebab beranak, ya, dengan wasitah atau tiada, sama ada ada perantaraan, ada pertalian, tak, daripada kalau cucu ni macam saya, anak saya itu tak ada wasitah. Tapi cucu saya dengan saya ada wasitah, ada perantaraan melalui anak saya. Begitulah cicit saya, ada wasitah melalui cucu dan juga anak saya. Itu maksud wasitah nah. Sampai ke bawah. Jadi tak boleh kahwin.
apa yang kita bimbang ialah apabila mungkin benda ni boleh dikawal, cuma yang kita risau yang adik-adik sebapak semak yang kita bicarakan minggu lepas. Okey, akan ada sini nanti kita akan tengok. Okey. Dan tiada haram anak perempuan yang daripada zinanya. Ah, tuan-tuan dengar lelok. Nak buat contoh nama siapa, tak ada alam ni senang. Ramli berkahwin dengan Saloma. Contoh. Sebelum berkahwin, depa zina. Contoh. Lalu lahirlah anak perempuan. Jadi hubungan anak dengan Ramli anak zina sebab air mani zina. Tak ada ikatan sah. Maka dari sudut nasab, dia tidak ada nasab bagi lelaki, sebab tu tak boleh buah nama bapak dia. Tu yang syarat tak boleh buah nama bapak tu. Kerana nasab tak ada. Nasabnya ialah pada lafaz aku terima nikahnya. Tu yang kena nikah tu. Agama apa pun, nasabnya kat situ, kat aku terima. Jadi bila berlaku perzinaan, tak kira lah bulan-bulan apa pun, yang tu fik muasarah lah, fik temporary yang akan bincangkan. Tapi kita dalam kitab lama dia akan sebut begitu. Makanya lahirlah Jamilah. Contoh. Ada nama Jamilah ni? Ada. Sorry ya. Lahirlah Joyah. Baik. Joyah dengan mak dia nasab. Dia nasab tak putih dengan mak lah. Nasab dengan mak tak putih sampai ni. Sebab walaupun dia cara zina sebab mak yang lahirkan. Dengan bapak putih sebab zina tadi. Jadi bila si Joyah ni besar, kebetulan pula bapak ni dia tak kahwin. Dia tak nikah sama, dia tak kahwin, dia boleh kahwin dengan Joyah. Tapi kalau dia kahwin dengan, dipaksa kahwin lah, biasa orang paksa kahwin kan, dia paksa kahwin dengan mak Allah SWT, dengan inilah awek dia lah, bahasa moden dengan awek dia lah. Jadi bila dia dah kahwin ni, dia tak boleh kahwin lah dengan anak tu, dia kena ambil salah satu. Cuma di sudut hukum, dia boleh menikah dengan anak zina dia. Mazhab Syafi'i, Hanafi tak boleh, Hambali tak boleh, hanya Syafi'i yang benarkan. Dia bagi alasan kat sini, kita akan tengok sekejap lagi. Cuma nak kena faham. Tapi mungkin tak berlaku kot. Sebab bila berlaku perkahwinan selepas zina, dia kira macam anak dia jugalah. Cuma ingat, yang syarak tak bagi sangat buh bin bapak, isyah sebab nasab tadi. Dia tak ada nasab lah. Sebab budak tu terhasil daripada hubungan luar nikah. Maka sebab itulah, istilah ataupun perkataan yang kita kata aku terima tadi, itulah nasab. Maksudnya dah sah. Okay. Isu janin 4 bulan, 6 bulan yang layak bin itu fiqh contemporary yang membincangkan. Fiqh mu'asarah. Yusuf Qadawi ini ulama moden yang bincangkan. Sebab zaman dulu tak ada. Yang tu kita kena mengaji bab fiqh mu'asarah. Yang tu mungkin di masjid kita ada ajak. Tuan-tuan yang confused lah. Yang kita bicara ni kitab lama. Hukum-hukum yang dahulu yang ada. Masih valid, ada yang valid dan ada yang telah difatwakan semula. Okay. Baik. Kerana apa kata ulama? Kerana ia ajnabiyah, dia kira orang asing. Joyah tadi kira orang asing sebab lahir daripada bukan sebab pernikahan yang sah. Sebab tu tak boleh buat nama tu. Dia kira ajnabiyah, dia kira orang asing. Pusaka tak boleh ambil, apa semua tak boleh. Pusaka mak dia, dia boleh ambil. Bapak dia tak boleh, sebab bukan bapak dia. Tu Islam punya jaga keturunan sampai ke tahap tu. Kerana tiada sabit baginya mempusakai. Okay. Dan lainnya daripada segala hukum nasab. Jadi maknanya, kesianlah Joyah tadi. Apa boleh buat? Sekarang banyak berlaku tentang dia.
berlaku sekarang yang kita pun tak tahu bapa siapa apa semua kan. Allah, masalah hari ni kan. Umur-umur penjagaan anak-anak luar nikah tu kat Gombak. Kat Gombak ada, PJ pun ada, cukup banyak. Status tak tahu siapa. Okey. Kadang tak umur anak yatim. Jadi dari sudut keturunan, ya, keturunan. Maknanya kita kalau boleh nak jaga keturunan kita lah. Menikah dengan sah, anak cucu kita. Tu kita bimbang, takut terkahwin dengan orang yang tak ada keturunan. Maksudnya memang ni, jadi ialah takdir Allah lah. Kalau boleh elak, kita elak. Maka sebab itulah syarak adanya peminangan, adanya risikan. Okay, risik. Lepas tu baru ada pertunangan, baru menikah. Sebab nak tengok susur galur tu, nak cek dalam tempoh tu. Sebab tu bagi yang terus menikah tu, pada saya walaupun boleh, kita kira macam melanggar segi banyak panduan yang syarak dah tetapkan supaya kita nak jaga keturunan. Maka tuan-tuan dan puan sekalian yang masih ada anak yang belum berkahwin, yang nak berkahwin, siasat elok-elok tengok ya. Biasanya kalau binti bapak dia tu memang sah lah, biasanya lah. Cuma yang kadang-kadang berlaku, biasa orang letak bin Abdullah atau binti Abdullah, hamba Allah. Sebenarnya boleh letak nama siapa pun selain daripada nama bapak dia, tu je pun. Cuma Malaysia punya style, dia ikut makna, letaklah Abdullah, hamba Allah. Ya, hamba Allah. Jadi maknanya senang. Patutnya boleh je tuan-tuan Abu Abdul Rahman ke apa benda ke, asalkan bukan nama bapak dia yang zina tadi. Faham lah, tak ada masalah pun. Sebab kita tak nak berlaku ni. Okay. So di IC pun nama lain. Baik. Okay. Dan haram, haram lagi nah, saudara perempuan, iaitu dan iaitu perempuan yang diperanakkan dia dua ibu bapa engkau. Atau seorang daripada keduanya, kak kita atau adik kita, seibu sebapa atau sebapa atau seibu. Apa faham ke tak ni? Ini kita, ni bini kita. Darus untuk kes ni ya. Jadi yang tadi yang haram yang saya ulas hak atas tu, hak ni mak dengan kita sampai ke atas. Tok kita, tok nek kita, kalau kita darus lah dalam hal ini, kalau kita ni mi'ah sini ke atas. Okey, selesai yang tu hak tadi. Hak yang baru kita baca ni, saudara, tengok kitab balik, bagi kita ulang macam bagi faham. Bagi faham dah, tuan-tuan bagi faham dah. Dan haram saudara perempuan, dan iaitu perempuan yang diperanakkan dia dua ibu bapa engkau atau salah seorang. Maknanya kita ada, tiba-tiba ada satu perempuan lain yang diperanakkan oleh mak dan ayah kita, iaitu adik-adik kita lah. So kita letaklah nama Joya. Joya, dikira adik-adik lah, kak ataupun abang. Maka Joya ini haram untuk berkahwin dengan darus. Baik, Joya ini seibu sebapa dengan kita. Tiba-tiba bapa kita ni pergi menikah lagi seorang dengan Siti Nohariza. Okey, ni terang sikit. Tak okey. Oh, boleh, boleh. Oh. Poligami lah. Bila Ali ni, bapa si Darus ni berkahwin dengan Siti, keluar pula seorang anak nama Melur. Nama lama senang. Kita buat nama bunga lah senang, siapa-siapa tak terasa. Jadi Melur dengan Darus dipanggil saudara sebapak. Okey?
saudara sebapa. Jadi darus tak boleh nikah dengan melu. Pasal hampa bapak sama. Takdir Allah bercerai Rosmah dengan Ali. Ali masuk penjara, Rosmah tak masuk penjara. Contoh. Tapi sebab Rosmah ni cantik, maka berkenan pula dengan si Daud. Nikahlah Rosmah dengan Daud. Keluar pula anak perempuan. Nama Cempaka. Oh, dah tak nampak dah. Nanti ni. Sana lah. Jadi Rosmah ni dia bercerai dengan Ali. Cerai, lepas tu tiba-tiba berkenalan dengan Pak Wo lama dia kat stesen kereta api. Bila berkenalan, berkenan. Berkenan dia menikah. Maka Rosmah menikah dengan Daud. Daud, okey, contohlah Daud. Apa-apa pun tak apalah. Okey. Lalu lahirlah anak nama Cempaka. Maka Cempaka ini dengan Darus adalah seibu. Saudara seibu. Pak lain, Darus pak dia Ali. Ros Cempaka pak dia Daud, tapi mak dia Rosmah. Maka Darus tadi haram. Pertama haram dengan Jayah lah sebab kak dia ataupun adik dia. Kedua, dia tak boleh menikah dengan Melut. Ketiga, tak boleh menikah dengan Cempaka. Isu sekarang ni, apabila Ali merahsiakan perkahwinan dengan Siti. Saya dah tentu kes, tuan-tuan. 12 tahun menikah baru tahu. 12 tahun. Maksudnya, suami ni rahsiakan perkahwinan sampai 12 tahun baru tahu kata laki aku menikah lain. Polis. Sebab dia kan kena rahsiakan, tak tahulah, saya ingat mungkin dia punya prosedur kot, saya tak tahulah. Jadi dia kena declare seorang je, seorang ni senyap. 12 tahun tuan-tuan. Mujaklah 12 tahun tu hanya lahir seorang anak laki-laki. Ya, akhirnya bila pecah rahsia, dia sakit nak meninggal baru pecah rahsia. Mujak laki-laki, anak dia laki-laki tu menikah dengan budak perempuan di Johor, tak ada kaitan lah. Cuma kalaulah, kalaulah tak kedek kan, tiba-tiba berkenan dengan si Melur ni, kan parah. Jadi ini yang berlaku. Maka sebab itulah perlu declare. Perlu declare. Dan antara syarat yang dikatakan kena minta izin, sebab ni lah. Minta izin isi pertama, sebab ni nak tahu. Nak tahu dari sudut, siapa yang nak menikah, nak tengok, takut berlaku macam ni. Kalau rahsia senyap-senyap, bila berlaku penyintaan, habis ya. Kan macam seorang kita cerita yang minggu lepas, dia tak main kot ini. Yang pergi meminang tu, rupanya sebapak. Pergi minang-minang, kenai. Orang tua sebelah sana kenai, orang tua sebelah sini kenai. Rupanya hampa tak menikah pasal hampa dia balik sebapak. Tu nak pergi merisik tu, mujur ni. Tu hak berlaku. Yang real berlaku. Jemaah kita lah, ahli kita, dia tak main ni. Jadi faham lah, seibu, sebapak, sebapak dan seibu. Okay. Sebab tu di kalangan orang perempuan bila dah kematian suami ataupun dah ni, dia malah nak nikah lain, malah nak serabut. Okay. Tapi dah jodoh kadang-kadang nak buat macam mana. Jadi menikah yang tua-tua ni senang, tak payah beranak, tak ada, tak ada isu. Bila menikah muda kena beranak kan. Marin dah pasangan main jumpa saya, tak ada anak, umur 35 dah. Jadi main jumpa tu dia kata, "Eh ustaz, saya umur 35 dah ustaz, tak ada anak ke ni?" Saya kata, "Ada orang umur 40 tak ada anak pun dah, 43 baru dapat anak." Pengalaman saya duduk rawat orang tak ada anak lah. Umur 43, Aizah Arifin antaranya selebriti yang lahirkan Jibril tu umur 43. Aizah tu kawan saya lah. Dia beranak Jibril umur 43. Puas usaha tu. Makan makanan sunnah, alhamdulillah, mengandung juga. Jadi cerita dia, kalau dia umur 35 dah risau, ada orang umur 43 boleh mengandung. Jadi sabarlah, saya kata insyaAllah ada. Okey, balik cerita kita sini. Faham, tahun ni faham lah. Bagus, bagus, okey.
Sebab yang ni memang saya nak detail betul-betul, saya bimbang. Sebab dia isu masyarakat. Okey. Dan haram anak perempuan bagi saudara engkau yang laki-laki atau yang perempuan dengan wasitah atau tiada anak menakan kita. Anak saudara. Ya, anak perempuan bagi saudara engkau yang laki-laki atau perempuan. Jadi ambil dalam konteks ni je senang untuk kita faham. Oh, tak sah terang elok pen ni. Kering. Dia kering cepat kering. Daru dengan joyah dua beradik. Jadi joyah menikah. Joyah ni dia pergi menikah dengan Ali. Ali dah tak boleh. Ah, dengan Pak Din. Sekejap. Senang. Pak Din tak ada ni kan? Tak main ni. Okey. Jadi dia dapat bini muda lah Pak Din ni. Joya nikah Pak Din. Jadi lahirlah anak perempuan. Ya. Yeah? Bunga cempaka dah, bunga melur dah, bunga ros pula. Ros. Maka ros ini merupakan anak kepada Joya dengan Pak Din. Dan secara tak langsung tanpa wasitah anak kepada anak saudara kepada Darus. Jadi Darus tak boleh menikah dengan Rus. Ha, itu maksudnya haram tu. Tak boleh. Dan sampai ke bawah. Anak menakan dia, cucu menakan dia, sampai ke bawah. Pupu boleh kahwin, eh? Tapi bila sebab anak saudara tak boleh. Jadi katalah Rus ni, nikah pula. Dia dah besar, dia kahwin dengan siapa-siapa. Okay, kahwin dengan Rafi. Cepat kelabur, Ben. Kahwin dengan Rafi, lahir anak perempuan atau lelaki. Wadah ni, ya? Okay. Allah. Okay. Bunga kekwa. Senang. Payah sangat. Hak ni ingatlah kepala pun. Jadi maka kekwa dengan Darus adalah cucu menakan. Tui, sebab anak daripada Rus. Rus ni anak anak darah dia. Ini wasitah. Maksudnya Darus, Rus menjadi wasitah kepada Rus, perantaraan lah. Hasilnya kekwa. Jadi kekwa tak boleh berkahwin dengan Darus. Sampai bawah kekwa kahwin dengan siapa-siapa, beranak pula bunga lain. Haa. Bunga apa? Bunga raya, bunga apa? Kenanga ke? Ha, sampai seterusnya. Jadi Darus memang tak boleh sampai ke bawah berkahwin dengan anak menakan dia. Cucu menakan sampai ke bawah. Okey, clear tak? No? Clear? Ha, okey. Macam tu lah mengaji kita lama ni. Dia sebenarnya benda ni macam nampak mudah, macam kita faham. Betul lah. Kita faham. Tapi bila tengok kitab, jadi bengong balik. Betul tak? Nampak? Inilah ilmu. Ilmu dia dah ajak supaya kita faham dengan mendalam. Ya? Ha, baik. Dan haram mak muda. Ha, sudah. Dan haram mak muda engkau. Siapa mak muda ni? Mak terikan mak apa? Iaitu saudara perempuan bagi laki-laki yang memperanakkan dikau dengan wasitah atau tiada. Iaitu saudara perempuan bagi laki-laki yang memperanakkan dikau dengan wasitah atau tiada. Ha, tengok bagi faham. Dia kata saudara perempuan bagi laki-laki yang memperanakkan dikau. Ni. Mak saudara sebelah bapak. Mak saudara sebelah bapak kita. Ha, maklong, mak ngah apalah. Tapi belah pak kita. Ha, itu maksudnya perempuan yang saudara ayah kita. Maksudnya mak saudara kita lah. Dan ke atas. Ha, ini boleh faham lah?
Okey. Jadi haram untuk kita berkahwin dengan mak menakan kita sebelah bapa dan juga sebelah mak lah, sebenarnya sama itu. Dua-dua sama. Jadi mak muda tu bahasa kitab lama bermaksud mak saudara. Okey. Ha, jangan duk faham mak tiri ke apa benda pula. Ha, ya. Mak saudara. Dan haram khalah bahasa Arab ya. Khalah, siapa khalah tu? Khalah bahasa Arab ya. Dan iaitu saudara perempuan bagi perempuan yang memperanakkan dikau dengan wasitah atau tiada. Mak saudara kita belah mak. Jadi maknanya Darus tak boleh nikah dengan mak menakan sebelah rosmah ni. Mak Long, Mak Ngah, Mak Nyang, Mak Teh, Mak Po, Mak Su sebagainya. Tengok, sebab ada di kalangan kita yang si bongsu ni lebih muda daripada ya, ramai lagu tu. Jadi bila jadi lagu tu muda kan, lebih muda nak panggil panggilan tu pun jadi tak sedap juga. Mak Su 6 tahun umur kan. Dia dah kisah masyarakat kita yang anak saudara, terutama daripada yang bongsu ni, dia lebih muda daripada pak menakan dia. Okey, jadi susah nak panggil, takut-takut berkenan nanti. Jadi syarat telah tetap hukum, tak boleh mak saudara sebelah Ali, tak boleh mak saudara sebelah Rosmah pun tak boleh. Ya, sebelah ayah kita tak boleh, sebelah mak kita tak boleh. Memang tak berlaku pun dalam masyarakat. Tapi sebenarnya tuan-tuan, yang saya terang kepada tuan-tuan ni, isunya apa? Isunya salam ketika hari raya. Ni orang tak nampak. Kan kita duk confuse kan? Pun nak salam tak salam, pun nak salam tak salam. Inilah cerita duk cerita buat rajah ni tuan-tuan. Supaya kita nampak, supaya tak berlaku masalah aurat. Ha ya, aurat sudut salam tak salam. Dia mudah faham. Yang haram dengan nikah dengan kita boleh sentuh, tu je. Yang haram nikah dengan kita boleh sentuh. Boleh salamlah. Sebab kadang-kadang kita bila pergi raya kan, pergi raya ni macam mana nak salam tak salam, kita duk confuse kan. Kita ke pihak atas kepala kan, tengok. Maka balik pada hukum ni. Tengok balik. Kalau di kategori haram kahwin dengan kita, maka boleh kita salam dengan dia. Pasal malu lah pergi salam. Tua, tak tahu orang tua lah. Sebab kategori pun memang kategori tua pun ni. Mana ada mak menakan muda-muda, tak ada, tak ramai. Ya? Ha, itu yang syarak suruh kita kupas terperinci, yang saya nak kupas terperinci. Sebab kita tak mau dekat raya nanti ni, isu ni akan timbul. Selalu timbul isu ni. Dan ramai ulama' tegak, salam ikut dan, pergi salam semua. Mak menekan pupu, bagai kan. Jadi dia pergi salam semua. Sedangkan benda tu hak boleh nikah dengan dia pun, dia pergi salam juga. Maka tak pasal-pasal kita buat benda haram di hari yang mulia. Jadi ambil cakna benda macam ni, untuk kita tegak anak-anak kita. Tang kita mungkin kita faham, sebab kita orang tua. Anak kita, orang muda lah bukan kira, dia hormat belakang, tak kira. Ha, salam belakang ada kat tu. Jadi kita tak mau budaya tu menjadi satu budaya yang bersubur dalam masyarakat kita tanpa ada batasan. Jadi nak salam dengan adik-beradik saja. Ya, adik-beradik yang haram nikah kita, itu boleh sentuh, boleh salam lah. Okay. Adapun bab aurat, itu bab lain pula. Sebab dia ada aurat, perempuan lah khususnya, dia ada aurat sesama Islam, ada perempuan aurat bersama dengan perempuan Islam, ada perempuan aurat bersama dengan perempuan bukan Islam, dan ada aurat bersama suami. So kalau kita tengok dari sudut secara umumnya, perempuan sama je muka tapak tangan, sama ada pada perempuan Islam atau perempuan bukan Islam. Ya, sama aja, hanya dengan suami je untuk seluruh tubuh. Okey. Dengan perempuan Islam pusat hingga lutut, tapi perempuan bukan Islam seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Itu bab-bab aurat lah. Jadi maknanya bila kita ngaji bab ni, baru kita nampak di mana orang yang boleh kita salam dan tak boleh salam, walaupun kita dah berusia macam ni. Ya, itu yang hukum fiqah sebut, mudah kita faham. Baik.
Dan ada nombor tiga tu ya. Dan haram segala perempuan yang tujuh ini pula dengan sebab rodok. Jadi kita dah habis. Dia haram ni tuan-tuan, dia ada dua cabang lah. Pertama, haram dengan sebab keturunan. Hak kita sembang tak saat ni. Yang kedua, haram dengan sebab penyusuan. Rodok. Penyusuan. Hak ni confuse ni. Tapi kalau tengok secara teliti, dia sama hukum rodok sama macam hukum nasab. Ni panjang, ni panjang. Ni minggu depan kita cerita ni, panjang. Jadi dia ada tujuh kategori. Tujuh perempuan yang kita tak boleh nak menikah walaupun bukan dengan sebab nasab. Tapi dengan sebab ar-radha'ah, iaitu dengan sebab penyusuan. Walaupun tak banyak berlaku lah ni kerana susu botol mengambil peranan. Tetapi ada setengah masyarakat kita yang masih lagi amalkan budaya susu badan dengan mengambil orang-orang tertentu untuk menyusukan badan. Sebab dia faham susu badan lebih membantu bayi tadi membesar dari sudut nutrisinya, sudut kekuatan badan dan sebagainya. Baik. Yang ni kita akan sembang minggu depan. Saya dimaklumkan tadi kena buat doa selamat. Khabarnya Haji Mahirudin dengan Puan Fadilah nak ke Mekah umrah tak tahu bila. Jadi pakat lumba-lumba pergi umrah. Dan sembang sekejap isu DIY yang saya ketengahkan dalam grup ni, dan mungkin KWE boleh mengambil inisiatif bagi mereka yang dah pernah pergi. Yang video saya paparkan tu, orang Kedah, orang Yan, orang tempat saya lah, saya pendang Yan tak jauh mana lah. Dan kebanyakan guru pencin lah, mereka ni guru besar, guru pencin. Dia ada satu grup tuan-tuan, di tempat saya duduk ngajak masjid Ibnu Abbas Kuala Lumpur tu, satu grup muslimat ni semua geng guru besar. Semua rusak. Guru kecil tak ada. Semua rusak. Jadi mereka ni, biasa rusak tak habis. Mereka plan merancang. Yang akhirnya terjadilah umrah di awal tadi. Dan yang syoknya tuan-tuan, di awal ni macam nak saya buat sekarang ni kan. Dia boleh duduk di Mekah 10 hari, Madinah ikut kita. Visa 90 hari, 1 hari. Duduk balik main pula ke ikut suka. Dia hotel boleh booking.com. Dia nak cari hotel tu, dia nak susah sikit tu. Sebab teksi kadang-kadang dia faham, kadang-kadang tak faham. Tunjuk alamat, dia bawa pergi lah. Kawan saya pergi baru ni tuan-tuan, cara nak jimatkan tiket, dia suruh ambil yang transit. Ambil yang transit. Transit Jeddah ke, ataupun transit Dubai ke, transit yang transit lebih jimat kos. Jangan ambil direct. Dan paling bagus ambil Saudi Arabia, kalau nak buat DIY. Sebab dia kokok mana pun dia akan turun Jeddah. Kokok mana pun dia akan transit Jeddah. Nak pergi Turki ke, nak pergi mana-mana ke. Jadi kawan saya baru ni pergi. Dia pergi, dia ambil yang transit Dubai seminggu. Bukan, transit Jeddah seminggu. Bila dia ambil transit Jeddah seminggu, dia nak pergi Dubai. Jadi dia Jeddah seminggu, dia turun berterbang, buat umrah lu. Minggu, 7 hari. Lepas tu baru sambung pergi Dubai. Jimat. Tiket pergi Dubai. Tapi ambil transit Jeddah. Boleh buat umrah free ya. Dia booking set-set hotel apa semua. Selesai. Itu kalau nak buat dia awal lah. Saya bagi panduan lah. Sebab saya pun tak nak buat lagi. Payah sebab anak-anak kecil susah nak tinggal plan. Payah. Itu. Tapi kalau tuan-tuan nak selesa, travel agent lah. Saja siapa yang suka cabaran. Dan yang suka penjimatan. Tu je. Dan nak rasa pengalaman sendiri. Pengalaman sendiri, pergi jalan tempat sendiri, nak tengok suasana sendiri, belajar sendiri. InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik, kita akan buat doa selamat. Kita doa mohon pada Allah SWT agar memberikan keselamatan kepada Haji Jamaluddin dan isteri ke Mekah. Selamat pergi dan selamat balik dan mendapat umrah yang mabrurah. InsyaAllah, amin. Dan kita minta lah doa kat kita sama sini lah, macam kita minta baru ni lah. Siapa-siapa wakil KWEP tu, doa lah dekat-dekat ahli grup yang belum sampai. Ada yang belum sampai sana lagi ke? Ramai tak yang tak pergi lagi? Boleh angkat tangan tak? Kok boleh kita plan satu, nah, jadi kita buat satu waktu kalau nak buat DIY buat lah kan? Ni duk pergi ladang, ladang derian, duk pergi ni, cuba pergi sana pula sekali, try sekali. Turki jangan pergi lagi lah sebab bencana sekarang ni ya.
pi umrah sekali buat ramai-ramai ni, ikutlah guna travel mana-mana ke ataupun nak diawalkan ikutlah. Ya. Yeah. Ya, mudah-mudahan Allah terima hajat kita ni insya-Allah. Linnabiyil kiram al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا راضين حمدا مستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخراف الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومعفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافة والصحة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافة والصحة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافة والصحة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احتمنا يا الله بحسن الخاتمة بقول لا إله إلا الله ولا تحتم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم